Halo book lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Buku. Jumpa lagi dengan saya Bang Irwan, founder Bicara Buku. Sahabat sekalian, pada hari ini seperti biasa saya akan mereview sebuah buku yang merupakan bestseller internasional yang sangat banyak dibicarakan di dunia saat ini, yaitu Bagaimana Demokrasi Mati, tulisan dua orang profesor di Harvard, yaitu Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Nah, sahabat sekalian, buku ini sebenarnya adalah latar belakangnya adalah kegelisahan dua penulis ini melihat bagaimana realitas demokrasi di Amerika Serikat pasca Donald Trump berkuasa tahun 2016 yang lalu. Dan dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, kajian-kajian mereka tentang bagaimana proses demokrasi di berbagai negara, terutama di negara-negara Eropa dan juga di negara-negara Amerika Latin, kedua profesor ini kemudian melihat gejala bahwa sepertinya Amerika Serikat ini sedang mengalami sebuah proses secara perlahan-lahan kematian demokrasi jika apa yang dilakukan oleh Donald Trump saat ini terus berlanjut atau kemudian digantikan oleh pemimpin yang memiliki karakter dan kebijakan-kebijakan yang sama. Nah, sahabat sekalian, kedua profesor ini melihat bahwa dengan membandingkannya pada bagaimana cara demokrasi direnggut oleh para demagog atau pemimpin-pemimpin otoriter di berbagai negara, perlahan tapi pasti gejala-gejala itu juga mulai terlihat di era pemerintahan Trump. Seperti misalnya bagaimana Trump begitu menekan lawan-lawan politiknya dengan memberikan stigmatisasi yang berlebihan, melakukan perubahan-perubahan aturan yang menguntungkan dirinya, kemudian memberikan konfrontasi melalui ujaran-ujaran yang membuat orang begitu merasa terancam. Dan yang lebih parah adalah bagaimana sikap Trump terhadap pers yang menjadi sangat tidak bersahabat, dan terlihat sekali Trump adalah seorang pemimpin yang tidak bisa melihat orang lain yang berbeda pandangan atau terutama berbeda pandangan politik dengan dirinya. Nah, karena itu melalui buku ini, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt mencoba untuk menguraikan bagaimana proses demokrasi itu mati dan bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi dari kematian. Nah, sahabat sekalian, yang pertama, kedua penulis ini mengungkapkan bahwa jangan sampai kita menganggap proses matinya demokrasi adalah seperti yang terjadi pada masa-masa Perang Dingin, di mana para pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokrasi kemudian diambil paksa kekuasaannya oleh jenderal-jenderal militer, seperti yang terjadi di Chile oleh Pinochet, atau bagaimana yang paling dekat dengan kita, demokrasi di Thailand diambil paksa oleh seorang Chanocha dan kemudian oleh Raja Thailand dengan terpaksa diberikan mandat sebagai Perdana Menteri, atau juga di kawasan Timur Tengah bagaimana demokrasi untuk pertama kalinya di Mesir dengan terpilihnya Muhammad Morsi kemudian direbut oleh jenderal militer yang bernama Assisi. Nah, sahabat sekalian, kata Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, Anda keliru ketika membayangkan bahwa demokrasi akan mati dengan cara seperti ini. Sekarang yang terjadi adalah demokrasi mati oleh pengkhianatan para demagog. Apa yang terjadi? Mengapa demokrasi dikhianati oleh para demagog ini? Inilah yang banyak dikupas oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku ini. Dan beberapa contoh dalam sejarah yang diberikan oleh beliau di dalam buku ini, misalnya bagaimana tampilnya Hugo Chavez di Venezuela yang awalnya begitu memberikan harapan kepada rakyatnya dengan tampil sebagai seorang pemimpin populis yang terpilih dengan suara yang sangat mayoritas, dan kemudian perlahan-lahan dia mulai kemudian mempertahankan kekuasaannya atau membangun kekuasaannya itu dengan membunuh lawan-lawan politiknya, mengubah aturan, dan kemudian membungkam pers, sehingga yang terjadi adalah mulai terbentuklah kekuasaan yang otoriter. Nah, pada dasarnya sahabat sekalian, munculnya Adolf Hitler dan juga Benito Mussolini memiliki karakter atau proses yang sama. Kedua orang ini adalah orang-orang yang ketika itu
muncul sebagai orang-orang populis dengan ide-ide yang populis untuk menjawab realitas krisis yang dihadapi oleh bangsa itu dan oleh para politisi-politisi mapan yang ada pada saat itu, kemudian berpikir orang-orang ini bisa mereka manfaatkan dan kemudian mereka menariknya ke dalam partai politik, memoles mereka, memasang mereka sebagai pilihan untuk kepemimpinan nasional dengan harapan bahwa ketika mereka ini bisa jadi, bisa memimpin, maka partai politik akan mengendalikan mereka. Dan yang terjadi adalah mereka keliru, sebab ternyata begitu orang-orang ini, para demagog ini tampil sebagai pemimpin, mereka kemudian menggunakan semua kekuasaannya untuk menghabisi semua lawan-lawan politiknya. Dan kita tahu bagaimana misalnya seorang Hitler dan Mussolini kemudian menciptakan krisis bagi dunia. Nah sahabat sekalian, itulah yang jadi pelajaran oleh Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Siblett untuk memastikan bahwa agar ini tidak terjadi di Amerika secara khusus dan di dunia pada umumnya, sehingga setiap kita perlu mewaspadai gejala-gejala akan dikhianatinya demokrasi atau akan tampilnya pemimpin-pemimpin yang otoritarian. Nah, menurut kedua penulis ini ada 4 indikator perilaku otoriter yang bisa kita deteksi dalam sebuah kekuasaan. Dan ini juga bisa kita gunakan, indikator yang bisa kita gunakan untuk menakar atau menilai apakah di Indonesia kita ini proses kematian demokrasi sedang terjadi atau tidak. Yang pertama adalah para pemimpin ini melakukan penolakan atas aturan main demokrasi. Mereka melabrak berbagai aturan, bahkan jika memungkinkan mereka justru membuat atau menyusun aturan-aturan baru. Nah, yang kedua sahabat sekalian adalah penyangkalan legitimasi lawan politik. Mereka tidak memandang lawan-lawan politiknya sebagai mitra berkompetisi dan tidak memandang lawan politiknya sebagai kelompok lain yang juga memiliki suara, yang pada dasarnya memiliki visi yang sama dengan dirinya untuk melakukan perbaikan terhadap bangsa. Dan karena itu justru mereka memposisikan lawan politiknya ini sebagai kelompok yang harus diberangus dan dihilangkan karena mereka memandangnya sebagai ancaman. Itulah salah satu perilaku otoriter yang menjadi indikator ketika seorang pemimpin itu kita sebut sebagai demagog. Nah, yang ketiga adalah toleransi atau anjuran kekerasan. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekuatan sipil atau paramiliter untuk menekan lawan-lawan politiknya. Dan yang keempat adalah kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media. Dan media bisa mereka lumpuhkan dengan cara membeli, menguasai, dan kemudian mereka dengan media ini bisa melakukan propaganda untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya, mengekang kebebasan sipil, dan juga mereka bisa membuat aturan-aturan yang membuat kebebasan sipil itu hilang atau berkurang. Nah, sahabat sekalian, menurut Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Siblett, ketika gejala demokrasi itu akan mati terjadi di suatu negara, ada 2 paling tidak nilai yang hilang dari demokrasi. Yang pertama adalah toleransi timbal balik, yaitu ketika aturan tak tertulis tentang bagaimana perlakuan atau sikap seorang politisi terhadap lawan politiknya lebih banyak respek daripada menganggap mereka sebagai musuh. Dan ketika Anda melihat bahwa para politisi mulai menunjukkan sikap saling permusuhan tanpa ada respek sama sekali, maka itu artinya nilai-nilai toleransi timbal balik ini sudah mulai menghilang, dan itu berarti gejala-gejala akan matinya demokrasi semakin terasa. Nah, yang kedua sahabat sekalian adalah kesabaran institusional. Kita tahu bahwa ketika seorang penguasa mengambil alih atau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dalam suatu negara, maka dia memiliki tangan dan kaki yang begitu powerful melalui instrumen-instrumen kekuasaan, dan dia memiliki kekuatan untuk menggunakan semua itu secara bersamaan. Tetapi kata Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Siblett, nilai yang tidak tertulis pada seorang penguasa di dalam negeri demokrasi, dalam sistem demokrasi, adalah kesabaran institusional, yaitu bagaimana seorang penguasa tidak terburu-buru, tidak begitu bernafsu untuk menggunakan semua power ini dalam menyingkirkan lawan-lawan politiknya atau
menyingkirkan semua orang yang berbeda pendapat dengan dirinya. Dan kita bisa lihat dalam negara-negara yang dikuasai oleh para demagog, pemimpin-pemimpin otoriter, mereka menggunakan institusi-institusi negara seperti pengadilan, kemudian lembaga pemberantasan korupsi untuk menyingkirkan secara sistematis lawan-lawan politiknya. Nah, sahabat sekalian, dari manakah para demagog ini muncul atau para pemimpin-pemimpin otoriter ini muncul? Menurut kedua penulis ini, Stephen Levinsky dan Daniel Ziblatt, yang pertama prosesnya adalah melalui lemahnya sistem seleksi partai politik. Kenapa? Karena sistem demokrasi memilih para pemimpin-pemimpin ini lewat jalur partai politik, dan karena itu yang terjadi adalah partai-partai politik karena mereka tidak memiliki sistem kaderisasi kepemimpinan yang mapan, akhirnya menggunakan jalan tol, cara tersingkat bagaimana mendapatkan pemimpin yang populis, dan mereka akan melihat dari luar jalur partai politik para artis, para pengusaha yang mampu untuk menarik simpati banyak masyarakat. Dan kemudian oleh kedua penulis ini juga dikatakan, dan boleh jadi dengan cara membayar gitu ya, mereka mampu menguasai dan mendapatkan dukungan dari partai politik. Dan ini adalah sebuah kelemahan yang luar biasa, karena partai politik ini adalah salah satu instrumen penting di dalam seleksi kepemimpinan nasional dalam satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Nah, yang kedua sahabat sekalian, mereka muncul dengan populisme di masyarakat yang merupakan efek dari sosial media. Dan kita bisa melihat misalnya Donald Trump, salah satu latar belakang kelahirannya adalah ketika dimiliki ide-ide yang sangat berbeda, yaitu menghidupkan kembali konsep proteksionisme. Dan ini mendapatkan respon yang besar dari masyarakat Amerika Serikat karena faktor sosial media yang kemudian membuat ide-ide itu tersebar dengan sangat cepat. Dan yang ketiga adalah polarisasi masyarakat. Jadi lahirnya para demagog ini biasanya lebih mudah muncul ketika masyarakat mengalami sebuah polarisasi yang begitu kuat, sebuah konflik pembelahan yang begitu dalam, sehingga para demagog ini bisa menjadi solusi atau alternatif atau simbol satu kelompok perlawanan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Dan karena itu umumnya mereka dianggap sebagai pahlawan, sebagai hero, sehingga apapun yang mereka lakukan akan mendapatkan dukungan dari polarisasi masyarakat pendukungnya. Nah, sahabat sekalian, beginilah proses lahirnya demagog itu di dalam sebuah negara demokrasi. Lalu bagaimana cara mereka mematikan demokrasi setelah mereka menguasai atau mengambil alih kepemimpinan seperti yang terjadi pada beberapa negara seperti di Venezuela misalnya, atau Alberto Fujimori di Peru? Nah, yang dilakukan adalah yang pertama menangkap wasit, yaitu semua lembaga atau institusi yang dianggap sebagai pengawas bagi dirinya kemudian dilumpuhkan, entah dengan cara dikriminalisasi ataupun dengan menggunakan perangkap-perangkap moralitas seperti yang dilakukan oleh Fujimori di Peru. Ketika dia berkuasa, dia kemudian merekam video semua pejabat-pejabat negara, mulai dari kebiasaan-kebiasaan mereka ketika mereka mendapatkan suap ataupun ketika mereka melakukan skandal. Semua bukti-bukti itu kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebagai alat pemaksa bagi mereka untuk memenuhi semua keinginan Fujimori pada saat itu. Nah, yang kedua adalah menyingkirkan pemain. Semua lawan-lawan politiknya dilumpuhkan sedemikian rupa dengan berbagai cara, bahkan dengan menggunakan semua instrumen kekuasaan yang mungkin untuk dipakai, termasuk wasit-wasit yang telah mereka lumpuhkan, mereka kendalikan, ataupun yang telah mereka gantikan. Dan yang ketiga adalah mengubah aturan. Mereka mampu untuk membuat sistem aturan baru yang menguntungkan bagi mereka, seperti misalnya ketika mereka akan memasuki
periode kedua dari kekuasaannya, mereka bisa mengubah aturan-aturan pemilihan umum, aturan daerah pemilihan, dan ini akan sangat menguntungkan bagi mereka. Dan yang keempat adalah perubahan rezim, yaitu berubahnya cara kepemimpinan mereka dari yang awalnya begitu simpatik, demokratik, menjadi otoriter, eksklusif, dan kemudian anti-kritik. Nah, sahabat sekalian, sebagai poin terakhir dari buku ini adalah lantas bagaimana solusi untuk menyelamatkan demokrasi ketika semua gejala-gejala yang dijelaskan oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt ini telah terjadi. Dan juga ini sebenarnya adalah masukan bagi warga Amerika Serikat bagaimana mereka bersikap terhadap pemimpin demagog seperti Donald Trump. Nah, ada empat solusi yang diusulkan oleh kedua penulis ini. Yang pertama, konsolidasi pro-demokrasi partai politik. Karena partai politik inilah yang menjadi saringan awal dari para pemimpin nasional yang akan dipilih melalui pemilihan umum. Karena itu, partai politik harus menegaskan kembali komitmennya terhadap demokrasi dan kemudian melawan semua bentuk upaya menggiring negara atau menggiring opini ke dalam polarisasi yang begitu besar dan kemudian kebencian terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, dan ini salah satu poinnya adalah mendorong agar partai politik menciptakan sistem kaderisasi kepemimpinan yang kuat sehingga mereka tidak perlu lagi melirik calon-calon pemimpin dari luar yang lebih populis padahal mereka tidak memiliki komitmen demokrasi yang kuat. Yang kedua adalah menciptakan check and balance dalam institusi negara. Jadi ini adalah sebuah political will dari penguasa dan dari para pejabat-pejabat negara bagaimana agar instrumen-instrumen negara ini tidak dijadikan sebagai pendukung kekuasaan benar salahnya para penguasa kemudian tetap mereka dukung tetapi bagaimana mereka menjadi check and balance dan ini menuntut kesadaran para pejabat-pejabat negara ini. Yang ketiga adalah penghormatan aturan tak tertulis demokrasi. Banyak aturan yang tidak tertulis di dalam sistem demokrasi seperti bagaimana misalnya menghindari nepotisme terhadap jabatan-jabatan dan salah satu yang dikritik dari Trump adalah ketika dia mengangkat menantunya sendiri untuk jabatan penting dalam negara. Dan yang keempat adalah pengakuan terhadap demokrasi multietnis bahwa demokrasi hanya bisa hidup ketika terjadi penghormatan terhadap ras dan agama di semua di dalam satu negara, semua ras dan semua agama. Dan ketika mulai terjadi diskriminasi terhadap satu etnis atau satu agama atau satu ideologi di dalam negara tersebut, maka inilah tanda-tanda salah satu bentuk semakin merosotnya nilai demokrasi di dalam negara tersebut. Nah, sahabat sekalian, buku ini menurut saya luar biasa, akan membantu kita untuk menilai khususnya di dalam negara kita, apakah kita ini sedang on the track untuk penguatan demokrasi atau jangan sampai kita sedang menuju kepada sistem otoritarian secara halus, demokrasi kita dibajak secara perlahan-lahan dan kita tidak sadari. Nah, sahabat sekalian, demikian review hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.